Di Angka Sepuri, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jawatankuasa Fokus Grup Pembangunan Usahawan Bumi Putera Pulau Pinang mempelawa pengeluar produk dari luar negeri untuk memasarkan produk mereka ke Shanghai, China di bawah jenama Sri Pinang. Pengurusnya Muhammad Farid Saad berkata pengeluar produk yang memenuhi standard pewayan antarabangsa antaranya sijil halal dan mesti akan dipamerkan di pavilion yang menempatkan produk dari Malaysia. Bagi saya, the more the merrier, kerana walaupun Penang leads, tapi kita tidak lupa pada usaha-usaha kita di seluruh Malaysia yang juga mengharapkan platform agar mereka juga dapat menjadikan produk antarabangsa. Dan insyaAllah produk kita di sana, kita akan menggunakan jenama Sri Pinang. Pavilion Malaysia di Shanghai yang akan dirasmikan Ogos ini menjadi platform terbaik untuk mengketengahkan produk halal di China. Beliau ditemui selepas menyaksikan perjanjian persefahaman antara syarikat Bumi Best Enterprise dengan syarikat Noraini Cookies Worldwide Sdn Bhd. Perjanjian itu membolehkan produk mi sanggul keluaran syarikat Bumi Best Enterprise digunakan Noraini Cookies menggunakan jenamanya. Buat permulaan, 3,000 karton mi sanggul ditempah syarikat berpengkalan di Shah Alam itu untuk dipasar ke pasaraya seluruh negara. Produk yang kita hasilkan adalah berasaskan mi, iaitu mi kuning kering yang kita hasilkan sendiri dan juga kerjasama dengan Noraini Cookies. Kita masukkan perencah Noraini Cookies iaitu sup, toyam dan juga white curry. MOU antara company yang pertama ya kami buat pilihan. Pasal sebenarnya saya ada berjanji ya dengan seorang pegawai Perdah dahulu, Datuk Saidin, dan satu hari insya-Allah saya akan bantu untuk membantu usahawan Perdah atas penyedapan Noraini insya-Allah. So I think saya dah buat pilihan di mana saya perlukan. Bila saya dah buatkan rempah saya dan saya mula marketkan, saya nampak saya kekurangan satu barang. Mana di situ saya dapati saya perlukan mi. Kalau saya ambil Maggi mi, rasa saya kenapa saya tak ambil mi orang kita. So di situ saya nampak mi sanggul tu, saya buat R&D. Sanggul tu sesuai. Kerjasama erat yang dijalankan antara dua syarikat Bumi Putera seperti ini mampu meningkatkan daya saing produk tempatan di peringkat antarabangsa. Tidak boleh bekerja selepas menghidap sakit tulang kaki dan pinggang. 4 daripada 6 anaknya tidak dapat meneruskan pelajaran kerana kesempitan wang. Itu kepelitan dialami seorang isteri di Bukit Mertajam yang ditinggalkan suami. Bukan setakat bekalan elektrik dan air di rumahnya dipotong sejak Oktober lalu, sewa rumah yang diduduki Nurhayati 1, 41 tahun bersama anak-anaknya juga sudah tidak dibayar sejak 6 bulan lalu. Ini kerana pendapatan hanya diperoleh daripada anak sulungnya yang bekerja sebagai pembantu kedai makan yang tidak cukup untuk menampung perbelanjaan asas mereka 7 beranak, selain mendapat belas kasihan jiran tetangga. Kesemua anak Nurhayati berusia antara 6 hingga 17 tahun. Bagaimanapun, penderitaan mereka sekeluarga mendapat perhatian UMNO bahagian Permatang Pauh yang mengunjungi rumah mereka. Itulah rasa sedih jugalah. Terharu. Rasa macam terima kasihlah atas pertolongan yang segera mungkin datang macam tu. Itu je lah. Hadir untuk menyelesaikan hutang sewa rumah yang telah pun tertunggak selama 6 bulan yang berjumlah sebanyak RM2,400. Kita akan selesaikan kepada tuan rumah dan kita juga sampaikan sumbangan wang perbelanjaan untuk kegunaan harian pada keluarga ini. Hasil bantuan pelbagai pihak, 4 orang anaknya kembali menyambung persekolahan. Dalam pada itu, sepasang suami isteri turut menerima bantuan bagi meringankan beban kos rawatan bayi mereka yang menghidap penyakit jantung berlubang dan hernia. Muhammad Hazin Husni Muhammad Yusri berusia 43 hari menghidap kedua-dua penyakit itu sejak dilahirkan dan memerlukan kos rawatan yang tinggi untuk mengubati anak mereka.
Carnival Futsal Piala Pengarah Penyiaran Anjuran Mutiara FM merupakan satu sukses apabila kejohanan itu kali ini disertai 95 pasukan futsal dari seluruh negara dan bakal menjadi acara sukan tahunan RTM Pulau Pinang. Antara pasukan yang menyertai Carnival Futsal Piala Pengarah Penyiaran kali ini ialah pasukan dari Terengganu, Kuala Lumpur, Pulau Langkawi, Perlis dan Baling. Ia berlangsung di Safira Country Club, Seberang Jaya. Menurut pengarah projek Nur Khairul Iskandar, objektif utama pertandingan futsal ini adalah untuk mencukil bakat baharu dan mengeratkan talian silaturahim antara pemain pelbagai bangsa. Kejohanan yang dibahagi kepada kategori bawah 18 tahun dan terbuka itu akan diperluas ke kawasan lain. Johan bagi kategori 18 tahun ke bawah ialah pasukan UME FS yang membawa pulang hadiah wang tunai RM2,000. Manakala kategori terbuka dimenangi Farhan FC dari Kepala Batas yang membawa pulang RM3,000. Pengajaran futsal ini kami telah merancang hampir 3 bulan yang lepas. Dan banyak juga halangan yang kami dapati dan alhamdulillah daripada perancangan awal tu 128 tim yang kita cadangkan dan hari ini terbukti di mana RTM juga berjaya selain daripada hiburan, kita juga berjaya menarik minat orang untuk bersama-sama turun padang dalam macam futsal ini dan kita berjaya membawa 95 pasukan dari seluruh pusat negara. Satu perlawanan persahabatan antara Mutiara FM dengan Kelab Media Pulau Pinang turut diadakan sebelum perlawanan berakhir. Paparan itu tadi mengakhiri laporan dari Pulau Mutiara.